Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Ali Nur Yasin dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Wali Kota Bima Nusa Tenggara Barat, Bapak Muhammad Lutfi. Apa kabar? Baik. Pak Lutfi. Baik. Sebelum memulai ngobrol-ngobrol saya, saya akan membacakan profil singkat Wali Kota Bima Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi lahir di Bima, 15 Agustus 1971. Beliau adalah wali kota Bima periode 2018 hingga saat ini. Kota Bima adalah sebuah kota yang berada di bagian timur Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Bawah. Kota ini bertransformasi menjadi kota pintar atau smart city untuk meningkatkan kualitas hidup, penduduk, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semasa kepemimpinan wali kota Muhammad Lutfi, sejumlah inisiatif telah dilakukan untuk menjadikan kota Bima sebagai smart city. Di antaranya digitalisasi pelayanan dan wifi untuk publik. Wali kota Lutfi berupaya menunjukkan smart city di kota Bima dengan keterbatasan anggaran. Kendati menghadapi berbagai tantangan, inisiatif menjadikan Bima sebagai smart city menunjukkan komitmen yang kuat dari Muhammad Lutfi untuk menggunakan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Wali Kota Bima dalam membangun kotanya? Langsung saja kita berbincang dengan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi untuk tahu lebih jauh program sebagai kepala daerah. Mengapa anda fokus menjadikan Kota Bima sebagai kota pintar atau smart city? Ya terima kasih Mas Ali. Ya selamat uh, sore para pemirsa. ya Kenapa kita memilih Kota Bima menjadi kota smart city? Kita tahu sumber daya manusia masyarakat Bima ini cukup mumpuni. Nah, itu yang menjadi landasan kenapa saya memilih di dalam visi misi kita yaitu Kota Bima menjadi kota smart city. Yang mana di dalam perencanaan kita mulai dari RPJMD ya, tahun pertama sampai tahun ketiga itu semua Kota Bima sudah terfasilitasi hmm. dengan pelayanan baik birokrasi, pelayanan di masyarakat. Nah, itu pendekatannya menggunakan digitalisasi. Hmm. Nah, sampai RT kita siapkan HP-HP di seluruh RT di Kota Bima. Nah, di tahun 2023 ini kita siapkan WiFi di seluruh RW-RW yang ada. Nah, hmm. sehingga ada kemudahan pelaku-pelaku UMKM untuk menjual produknya tanpa mengeluarkan biaya lagi. Mereka untuk mempromosikan produk. Nah, begitu juga anak-anak kita, rumah tangga pengeluaran dispennya sudah mengeluarkan banyak karena anak-anaknya sudah di-cover dengan adanya WiFi gratis untuk pekerjaan sekolah dan lain-lainnya. Itu ya. Nah, bagaimana Pak Wali mewujudkan Kota Bima ini menjadi kota pintar? Nah, gagasannya seperti apa, Pak? Nah, pertama, saya menggagas bagaimana pelayanan birokrasi sesungguhnya ini menjadi pelayan. Nah, tidak mudah birokrasi merubah cara mindset birokrasi menjadi pelayan. Nah, ini kita buat rentan kendali pelayanan birokrasi yang begitu panjang menjadi pendek. Makanya, kita siapkan aplikasi-aplikasi. Nah, aplikasi ini tujuannya sehingga tidak perlu lagi bertatap muka. Adanya masyarakat kita dalam pengaduan, pengusulan program. Nah, itu dia cukup memfoto jalan yang rusak, lampu yang mati. Ya, ada kejadian-kejadian apapun, cukup difoto lewat HP-nya dikirim ke komen center kita. Nah, dari komen center kita akan ditujukan kemana ini? Oh, ditujukan misalkan ducapil capil oh. langsung diberitakan kedu capil. Nah sehingga kedu capil akte kematian dia, nah itu langsung diplate hmm. meninggal. Nah begitu juga tentang lampu jalan. Nah lampu ini mati, hmm. nah langsung dilaporkan ke komen center kita terhubungkan ke dinas, per, dinas perhubungan. Langsung datang dinas perhubungan hmm. ke lokasi karena udah tahu ada namanya rt ini lokusnya di sini, nggak hmm. perlu lagi ditanya langsung tahu dia lokusnya. Nah, langsung tiang itu tergambar langsung diganti lampunya. Nanti akan terlapor ke pelapor, selesai. Nah, waktu diproses, proses, disposisi, ada keterangannya sampai selesai. Kalau belum disposisi artinya tidak dilanjutkan ke OPD, ke dinas. Nah, kalau sudah didisposisi artinya sudah masuk. Nah, proses ini masih menunggu anggaran. Nah, gitu. Nah, tapi rata-rata kita udah ada standby. Lampu yang rusak, ada drainase yang yang rusak kita siapkan swakelola anggaran swakelola sehingga kecepatan pelayanan di masyarakat begitu cepat tidak menunggu APBD perubahan seperti itu tidak jadi langsung dikerjakan. Nah, Pak Wali, dengan menjadikan Kota Bima menjadi smart city artinya partisipasi masyarakat itu lebih utama, lebih utama dalam proses pembangunan itu. Iya. Nah, bagaimana sih awalnya Pak Wali punya gagasan agar partisipasi masyarakat ini bisa bersama-sama membangun Kota Bima lewat Smart City itu, Nah, kita harus membangun kesadaran mereka bahwa kota itu hanya di zaman ini harus dibutuhkan digitalisasi. Nah, kebetulan IPM kita ya di atas nasional 76,68. Nah, ini kan sangat tinggi. Artinya daerah ujung timur ya resorsi sumber daya yang cukup memadai Nah, langkah itu harus kita buat. Nah, apalagi uh, ASN Kota Bima ini ada alumni Belanda, kampus-kampus UI, ada UGM, Brawijaya. Berkumpul, nah, di, kota berkumpul di Kota Bima. Nah, semangat orang Bima sekolah ini sangat tinggi sekali. Nah, resources ini sangat rugi bagi saya ketika saya menahkodai, tidak memainkan peran yang seperti wajarnya sebuah kota. mengoptimalkan mereka. mereka. Nah, dengan pikiran-pikiran yang saya gagas, saya butuh. Uh -huh. adanya terobosan-terobosan nah, melalui aplikasi-aplikasi yang dibuat ini merupakan inovasi. Nah, ketika saya masuk Kota Bima ini urutan inovasi kalau tidak salah 430. Uh -huh. Tapi Alhamdulillah kita dorong Sekarang. masuk mencapai 15 besar. 15 besar. Nah, jadi kota yang terinovasi. Nah, langkah-langkah seperti itu yang kita dorong. Uh -huh. Nah, begitu juga uh, berbagai inovasi setiap OPD harus ada mewajibkan setiap inovasi harus ada baik yang bentuk digitalisasi maupun yang tidak sehingga tujuannya pelayanan e, birokrasi maupun pelayanan ke masyarakat rentan kendalinya jadi pendek nah itu tujuannya dengan adanya e, kita membangun e, apa namanya e, smart, smart city. city nah ada kemudahan-kemudahan masyarakat kita di dalam mengakses misalkan lalu lintas jalan seperti apa nah Nah, jalan ini macet. Cukup lihat di Google, lihat di Kominfo, kita bisa lihat seluruh CCTV yang ada di Kota Bima. Nah, banjir, oh kita nggak lewat sana, lewat sana. Begitu juga kasus pencurian. Nah, kita udah bikin MOU dengan kepolisian. Nah, sehingga tidak perlu lagi uh, ada apa namanya? Patroli. Uh, patroli tinggal dikontrol lewat itu. Kriminalis tabrak lari, kriminalitas, dan lain-lainnya. Semua bisa direkam? bu Semua bisa direkam. Nah, Pak Wali, tentu mewujudkan kota pintar, apalagi di Kota Bima, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Itu pasti ada tantangannya. Nah, bagaimana, Pak Wali, mengatasi semua tantangan? Tantangan ini, ya, memang tantangan itu pasti ada karena ini hal yang baru. Nah, apalagi model birokrasi kita, biasanya hal yang baru ini eh, masih asing bagi mereka. Nah, ini harus kata buat merajut kesadaran mereka bahwa birokrasi ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, pemerintah harus melindungi masyarakatnya. Makanya, langkah-langkah apapun di setiap OPD yang ada, nah, kita harus bisa mengukur contoh. Kita buat satu aplikasi yang namanya Saninu yang tadi pelaporan. Nah, ini langsung dilaporkan dari RT semua ke OPD. Nah, begitu juga dengan kita buat aplikasi big data. Big data ini hampir menyerata di seluruh Kota Bima. Jadi dia bisa memotret rumah si A. Penghasilannya berapa? Rumahnya dari apa? Dari kayu, dari bambu atau dari apa punya WC, listrik berapa, penyakit apa? Gitu. Anaknya sarjana atau apa? Itu tergambar semua. Profilnya, nah, profilnya. Nah, sehingga pemerintah ke depan bisa dijadikan landasan untuk mengambil kebijakan. Makanya, di Kota Bima, seluruh masyarakat yang miskin sudah kita bayar kartu BPJS-nya karena merasa ini jumlahnya sekian banyak, bayar hmm. semua. Nah, sehingga saya UHC. Nah, begitu juga di dalam uh, pendidikan. pendidikan. Nah, kita bisa mapping nanti sumber daya manusia, kita berapa sarjana, kita lulusan dari mana, alumni mana. Nah, itu bisa tergambar di simatik yang kita punya Simatic. aplikasi simatik hmm. dan itu terupdate terus terupdate terus jadi anak itu baru lahir dimasukkan nah kalau dia meninggal keluar dengan sendirinya sistem itu jadi mengikuti umurnya berapa ngikut terus tidak perlu kita rubah-rubah hmm. bergeser terus umurnya sudah otomatis hmm. Gitu. jadi begitu ada bayi lahir di kota Bima ah. itu langsung sudah terintegrasi dengan sistem yeah. terus kelahirannya juga sudah langsung dibuat langsung dibuat langsung, langsung. begitu usianya menjelang 17 mereka sudah T tahu dapat KTP. sendiri sudah dalam tahu sistem juga. kita udah 17 hmm, nanti terkonek dengan dicapil diterbitkan kartunya apanya apa ya KTP ini sampai mereka lulus kuliah pun udah terbit hmm, ya Nah awal-awal nih saya ingin dapat cerita nih dari Pak Wali awalnya Pak Wali menggagas kota pintar dengan beragam inovasi digital ini tentu mendapat dukungan dan juga tantangan. Nah, bagaimana nih? Respon masyarakat dan juga tentunya aparatur pemerintahan di Kota Bima. Ya, awal menjadi kendala sebenarnya kalau masyarakat sangat membutuhkan. Tapi di birokrasi saya saya berikan satu kesadaran ya membangun kota smart city ini jangan dikatakan akan membuang uang yang besar tidak. Saya membangun common center itu sampai Seluruhnya itu nggak sampai 9 miliar Itu sudah jadi Sampai sekarang Jadi kata orang membutuhkan uang besar itu tidak Nah kenapa Karena kita memprioritaskan Seperti apa yang dibangun ini Yang penting Value editnya nilai tambahnya Yang harus kita dapatkan Jangan sampai kita bikin gagah-gagahan Saja tidak memberikan efek Tapi pernah bermanfaat. bermanfaat Jadi idle Nanti jadi masalah ini nah total loss, nah kita tidak seperti itu, jadi kita bangun ini bisa membawa efek penambahan pelayanan pemerintah, begitu juga sebagai satu pendongkrak sisi ekonomi masyarakat kita, nah, karena kita sadar bahwa apa yang kita buat yang dibutuhkan adalah percepatan percepatan, nah itu baik pelayanan masyarakat ya oleh pemerintah, nah karena hari ini eh, Kehadiran pemerintah itu sangat dibutuhkan, makanya kayak kita ngurus KTP nggak perlu lagi ngantri, nanti diantar, ditelepon. Nah itu sistem seperti itu sudah. Hmm. Jadi masyarakat yang harus ada penggantian KTP, nah, akte kelahiran nah, dan macam-macam itu iya. otomatis akan diantar. Antar. Begitu juga hmm. menikah, KTP-nya udah dikasih langsung. Gitu. Perubahan status. Perubahan. Juga. Ya langsung status hmm. itu langsung diantar. Waktu di akad nikah, KTP-nya udah melekat. Ya, ya, ya. Nah, ini menarik. Tadi Pak Wali bilang membangun aplikasi digital atau sistem digital dalam pemerintahan mewujudkan Kota Bima menjadi kota pintar atau smart city itu tidak perlu mem apa, membuang anggaran yang begitu besar. Tidak perlu. Tapi dengan anggaran yang sedikit efisien dan efektif itu bisa diwujudkan. Nah, ini yang menurut saya menarik. Bagaimana bisa? Pak nah, kita Wali? menyisir, menyisir betul dengan Berapa data yang kita akan ambil. Hmm. Jumlah orang BIMA ini hanya 106, 170 ribu. Itu kita ambil berapa kakak semua, tercover semuanya. Untuk pendataan. Hmm. Ya, untuk big datanya. Nah kalau bangun sistemnya saya katakan tadi gak sampai 9 miliar. Itu sudah menyeluruh. Sampai CCTV di seluruh kota BIMA. Hmm. Sampai wifi-nya. Sistemnya juga. Iya sampai sistemnya. Perangkat keras sampai perangkat, perangkat lunak. Ya? Itu gak sampai 9 miliar. Nah, asal kalau, ada kemauan ya? Asal ada kemauan. Hmm. Jadi orang membayangkan membangun kota smart city begitu besar hmm. biayanya, tidak. Ternyata enggak? Tidak. Dan yang penting kemauan? Kemauan. Dan fokus? Fokus sasarannya di mana? Nah, orang membangun smart city biasanya satu OPD saja. Hmm. Saya 30 perangkat daerah semua tersistem seperti Terkoneksi. itu. Terkoneksi? Terkoneksi semua. Kuncinya apa Pak Wali? Ya kuncinya memang keseriusan daripada dinas itu sendiri. Nah saya memilih kepala dinas betul-betul bekerja etos kerjanya luar biasa. Nah didukung mereka semangatnya yang di bawah. Nah mereka harus berpikir kira-kira aplikasi ini kita bisa mengikuti perkembangan zaman nggak? Kita update kembali. Kalau ada tuntutan yang memang dibutuhkan masyarakat. Jadi aplikasi itu tidak stagnan di situ, tapi mengikuti, mengupdate ikutin perkembangan zaman. Nah ini yang menarik Pak Wali. Ya. Bagaimana masyarakat bisa, bisa merasakan manfaat dari kehadiran smart city dengan sistem digitalisasi yang dibangun oleh Pak Wali? Ya bisa dirasakan mereka yang pertama dengan adanya wifi gratis. Hmm. Itu terasa betul. Nah terasa juga pelayanan pemerintah semakin dekat dengan masyarakat. Hmm. Yang dilaporkan oleh RT, oleh Kelurahan, nah itu ditindaklanjuti nah begitu juga program-program yang kita luncurkan lewat rumah aspirasi nah ini juga ada aplikasinya ini rumah aspirasi di tingkat kelurahan di tingkat atau kelurahan atau di gitu nah itu pendekatannya digitalisasi juga nah kenapa semua ini dikemas karena Kota Bima ini kecil nah sehingga bisa kita gerakan dengan pendekatan-pendekatan uh, smart city seperti itu okay. nah tentu pengembangan smart city menjadikan Kota Bima sebagai kota pintar ini berefek atau berapa kepada kegiatan aktivitas ekonomi. Nah, mohon Pak Wali cerita sedikit tentang aktivitas ekonomi di Kota Bima. Nah, efeknya pertama setiap pelaku usaha harus membangun wifi. Karena efeknya nih, saya mau bikin kafe harus ada wifi gratis. Saya mau bikin usaha ini, aduh, wifi gratis. Jadi terbentuk dengan sendirinya. Karena pelayanan publik kita udah buat, Uh, pengusaha pun harus ikut. Nah, itu itu yang menjadi daya dorongnya. Hampir semua space terisi, semua kota Bima. Jadi, kayak kita mau masuk aja di Kelurahan Sulit, space ini udah diambil orang gitu. Nah, itu sebagai bentuk banyak sekali uh, partisipasi masyarakat uh, maupun uh, pelaku usaha yang ada di Kota Bima. Nah, satu hal lagi yang dirasakan, efeknya dari pelaku usaha. Mereka tidak perlu lagi ngambil beli paket gitu. Nah ini yang terasa sekali. Mereka jaku produk yang menjual kayak pelaku-pelaku pengkoordinir tenun, dia tidak perlu lagi karena udah ada wifi gratis di lingkungannya dia buang aja setiap hari produk-produknya. Produk akses kemana-mana. Untuk memasarkan memasarkannya produknya. ya. Nah itu yang terasa. Nah di dunia pendidikan yang paling terasa lagi kita adalah sebagai satu kota smart city artinya. Di perpustakaan kita pun pendekatan seperti itu. Jadi buku-buku mengalami digitalisasi. Tinggal dia mengakses puluhan ribu buku, baik mahasiswa apa udah ada semua kita siapkan. Nah, jadi tidak saja dalam bentuk apa namanya? Common center, tapi semua OPD udah berbasis seperti itu. Semuanya, semuanya. Waduh luar biasa. Nah, Covid ini kan sudah terkendali. Nah. Terus pembatasan masyarakat ya. juga sudah cabut oleh pemerintah. Yeah. Nah, apa langkah Kota Bima untuk mendorong perekonomian khususnya di pariwisata? Nah, kita e, memang pariwisata ini tidak mudah ya terbangun batang to up. Jadi memang iklim, masyarakatnya iya, pelaku usahanya iya. Nah, ini semua harus terintegrasi. Nah, alhamdulillah di Kota Bima ini atmosfer itu tumbuh. Jadi sangat mudah kalau ini didorong ada kebijakan goodwill dari pemerintah pusat mendorong sebagai satu e, pariwisata transit lah karena Bima ini di antara labuan Bajo, Lombok dan Bali. Nah, kalau apalagi dengan teluknya yang indah menurut saya. Nah, spot-spot diving, snorkeling dan pemerintah juga memiliki kapal Banawa yang disiapkan untuk ada alat-alat diving snorkeling. Nah, ini sangat sangat bisa dijual. Nah, alhamdulillah kondisi kita lewati masa-masa sulit, masa-masa Covid. Nah, kita harus memilih program-program di masa-masa itu. Nah, untung anggaran pariwisata tidak kita kuat kan di zaman Covid. 2020, 2021 mulai kita bergerak di 2022, 2023. Dengan adanya event-event eh, festival rimpu Kejara. yang dihadirkan produk tenunan ribuan masyarakat Bima, hampir separuh masyarakat Bima kaum perempuannya hadir di jalan-jalan yaitu tenunan yang diekspresikan menjadi adat budaya orang Bima. Hmm. Nah itu festival-festival pariwisata ya, yang sudah mulai dilakukan. Udah, eh, di tahun untuk 2020, pendorong perekonomian. perekonomian. Hmm. Nah karena di sana juga hadir orang-orang penjajak makanan, baso hmm. yang jual es, apa kuliner, kuliner macam-macam itu laku dengan sekejap. Hmm. Karena ribuan masyarakat berbondong-bondong turun ke jalan, dia konvoy menuju kantor wali kota. Oh, menarik sekali. Nah, Pak Wali. Apa pesan Anda untuk generasi muda di Kota Bima? Ya, pesan saya sederhana. Uh, saya yakin orang Bima ini punya rasa memiliki yang begitu kuat. Nah, kota itu butuh bersih, hmm. butuh terawat, keindahannya. Nah, kota ini udah cukup indah, tinggal kita jaga keindahannya dan kebersihannya. Hmm. Nah, karena generasi muda ini, pewaris bangsa yang sudah... Pasti akan mampu mengisi uh, uh, kelanjutan daripada generasi-generasi uh, terdahulu. Itu harapan kita. Dan Pak Wali pasti menginginkan generasi muda kota Bima yang ada di Indonesia untuk kembali membangun kota Bima. Iya, itu harapannya. Nah, harapannya akan kembali mereka membangun kota ini dengan kebersamaan. kebersamaan. Baik, kita sudah di penghujung acara. Nah, saya persilakan kepada Bapak Wali Kota Bima Muhammad Ludwig untuk memberikan pernyataan menutup atau harapan sebagai wali kota untuk kemajuan Kota Bima ini. Ya, harapan saya sederhana bahwa eh, semangat masyarakat, pemerintah, untuk melayani dan melindungi tugas negara ini, pemerintah melindungi rakyatnya itu sangat penting. Nah, begitu juga partisipasi masyarakat merasa memiliki kota itu juga yang kita harapkan. Nah, sehingga kemajuan satu daerah itu ditentukan oleh partisipasi masyarakat dan pelayanan daripada pemerintah. Nah, sebagai kehadiran negara di dalamnya. Nah, itu yang harapan kita nanti. Harapan Pak Wali. Ya. Menarik sekali. Terima kasih Pak Wali. Pemirsa, Terang Segitiga akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Alin Nasin, kru yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Salam.